Pemirsa, Bupati Bandung terpilih periode 2021-2026, Dadang Supriyatna, siap menjadi warga Kabupaten Bandung pertama yang disuntik vaksin COVID-19. Ini dilakukan sebagai upaya memotivasi masyarakat agar tidak takut menjalani vaksinasi COVID-19. Bupati Bandung terpilih periode 2021-2026 siap menjadi warga Kabupaten Bandung pertama yang akan disuntik vaksin COVID-19. Menurut Dadang Supriyatna, kesiapan menjadi orang pertama disuntikan vaksin COVID-19 di Kota Bandung sebagai langkah mendukung program pemerintah dan memotivasi masyarakat untuk tidak takut dan khawatir menerima vaksin COVID-19. Dan saya di Kabupaten Bandung paling siap untuk pertama atau orang pertama yang siap vaksin di Kabupaten Bandung. Dan saya juga sarankan kepada masyarakat Kabupaten Bandung tentunya tetap harus siaga dan tetap harus menggunakan 3M, yang menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Saya kira bahwa vaksin salah satu upaya pemerintah dalam rangka mempercepat supaya corona ini menghilang, dan tentunya kedisiplinan berada di masyarakat itu sendiri. Nah, dengan itu mudah-mudahan dengan adanya vaksin yang sudah digulirkan nanti pada tanggal 13 Januari, negara kita atau dunia corona cepat berhenti. Hal ini dilakukan guna mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan protokol kesehatan COVID-19. Diharapkan masyarakat untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk memutus penularan COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofat Endrawan, iNews, melaporkan.